Kakak bisa nyanyi lagu itu nggak kak? Bisa nggak nyanyi lagu Bad kamu? Iya, kan bisa. Udah diajarin bukan? Udah jadi belum kak? Oh udah, ini papa udah jadi. Hai. Lah ini kok malu-malu. Hai teman-teman, welcome to playroomnya Kiriel. Hari ini kita lagi asik nih bikin hiasan Natal unicorn. Tuh kakak Iel sudah bikin tuh. Kiriel coba kasih lihat. Nah ini buatan papa. Ini buatan aku. Oh iya, munduran dikit kak sini kak. Nah, oh itu buatan Kiriel. Nah ini buatan papanya nih. Yeay. Ya, nah ini kelihatannya kan lucu banget ya. Nah kita mau ajarin kalian cara buatnya, oke? Okay? Ya sekarang kita lihat cara buatnya. Kiriel buat satu, papanya buat satu, oke? Okay? Yuk kita tonton videonya ya. Nah teman-teman buat ngisi waktu luang di rumah boleh beli ini sama papanya. Jadi bisa buat sama-sama, bisa bikin activity bersama. Oke teman-teman, kalau kalian pakai benda-benda tajam seperti gunting ya pastiin minta tolong sama mama papanya. Oke, jangan sampai kena gunting tangannya dan jangan pakai pisau cutter. Oke. Ada dakronnya nih teman-teman atau kapas. Kalau dapat dakronnya sedikit, kita bisa tambahin pakai kapas sendiri ya. Jadi nanti pas dimasukin dia di dalamnya kayak berbulu gitu. Buat jepit ke sini. Hati-hati ya, ini caranya itu gini dipencet. Iya, dipencet terus dimasukin. Iya. Yes. Nah, habis itu dia jepit sendiri. Iya, dia masuk sendiri, jepit sendiri. Snow-nya gitu, seperti ada snow-nya teman-teman di dalamnya. Kirinya lagi pasang horn-nya sekarang. Ayo. Nah, di dalam paketnya itu ada lem seperti ini. Ini lem itu seperti lem balon. Jadi, kalian pernah pakai lem balon? Kira-kira apa lem balon? Iya. Nah, waktu kira ulang tahun tuh sering ditempel balon-balon yang buat ditempel decoration. Kita pakai lemnya gini, kecil gini, ditempel-tempel di sini. Ya kan? Nah, terus kita ambil, kita pakai untuk nempelin kupingnya. Yes! It's almost done like this. Yes, dia kaget tahu, Pak. Yes. Ayo cepet. Ayo bulu matanya ditempel. Papa udah mau selesai. Oh, you're getting good. Nah, oke. Okay. Ada talinya. Gini loh kalau mau ikutin punya aku. Oh. Kiriel ini sudah bisa ngikat sepatu sendiri, jadi latihan ngikat ini sendiri sudah bisa ya. Nah, jadi tarik sampai kecil bulatnya, sampai bulatnya kecil, habis okay. Itu kita bikin satu lagi. Oke. Okay. Bikin bulatnya itu kayak bulat gini, dua dengan dua. Oke. Okay. Ya seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita gantung ya. Supaya kalian tahu jadi kalau jadinya itu seperti apa. Nah ini papa gantung pada papanya dulu. Oke, okay. I think I want to be up here and then Kiriel taruh depan ya. Oke, okay, Kiriel taruh di depan. Bukan dia mau yang paling atas. Oh, wow, paling atas. Oh, berarti kalau paling atas kita harus jepit dia like this. Yes. Oke, okay, yuk. Oke, okay, Kiriel. Kalau gitu teman-teman semangat ya kalau kalian mau buka buka apa? Kalau kalian membuat hiasan Natal seperti kita ya jangan lupa ditemenin mau papanya, oke? Okay? Kalau enggak nanti ada yang salah nanti celah. Iya. Jadi diajarin juga sama papanya biar nggak salah buatnya, oke? Okay? Oke, okay, sampai ketemu lagi di video-video Kiriel selanjutnya, ya kak? Ya. Di channelnya apa? Channelnya Kiriel Toys and Play. Yeay, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Dadah.